Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman-teman guru dan anak-anak di SMP 41 Semarang sedang melaksanakan kegiatan literasi. Gerakan literasi sekolah ini untuk mendukung kegiatan literasi kota yang dilaksanakan secara serempak pada tanggal 27 September 2022. Adapun untuk SMP Negeri 41 Semarang sendiri mempunyai topik atau mempunyai tema yaitu Reading Through the Word, di mana anak-anak kita biasakan untuk berliterasi, membaca, kemudian membuat sinopsis. Bacaan-bacaan yang dibaca oleh anak-anak merupakan bacaan-bacaan aktual dan faktual, sehingga anak dituntut untuk bisa berproses dalam berliterasi. Karena literasi merupakan keterampilan abad 21 yang harus kita berikan kepada anak, kita kembangkan sehingga anak-anak kita menjadi anak dengan karakter dan profil Pancasila. Demikian, salam literasi. Bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter, cinta literasi, menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat. Pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Karakter gigi, berprestasi, integritas, memimpin negeri. Berpikir logis dan mandiri. Bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter, cinta literasi, menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat. Pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Pendidik, siswa, dan orang tua bersama memajukan literasi. Bersama memajukan literasi. Literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter, cinta literasi, menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi belajar sepanjang hayat. Pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Karakter gigi, berprestasi, integritas, memimpin negeri. Berpikir logis.